Istri polisi jadi cleaning service, terungkap besaran gaji Aibda Ruli. Seorang istri polisi, Linda, yang bekerja sebagai cleaning service sempat jadi sorotan. Istri dari Aibda Ruli ini rela bekerja sebagai cleaning service untuk membantu meringankan beban suaminya. Lantas berapa gaji suami Linda, Aibda Ruli, di kepolisian? Aibda Ruli awal mulanya mengalami gangguan penglihatan mata kirinya sejak tahun 2013. Ia merupakan anggota aktif di Polsek Jagakarsa. Sebagai seorang anggota Polri, besaran gaji Aibda Ruli telah ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019. Dalam aturan itu, besaran gaji polisi ditentukan berdasarkan pangkat. Mulai dari gaji pokok untuk golongan 1 tamtama dengan pangkat bayangkara 2 di kisaran 1,6 juta hingga 2,5 juta. Gaji pokok golongan 4 perwira tinggi dengan pangkat jenderal polisi di kisaran 5,2 hingga 5,9 juta per bulan. Aibda sendiri merupakan singkatan dari pangkat Arjun Inspektur Polisi 2, masuk dalam golongan 2 bintara. Jika mengacu pada peraturan di atas, maka rentan gaji pokok Aibda Ruli sebesar 2,3 hingga 3,9. Di luar itu, berdasarkan situs beskupolri.go.id jelaskan setiap anggota polisi berhak berbagai jenis tunjangan di luar gaji pokok. Tunjangan bisa diterima sebagai tunjangan istri suami, tunjangan anak, tunjangan pangan beras, lauk pauk, hingga tunjangan jabatan. Untuk besaran tunjangan istri diterima anggota Polri mencapai 10% dari gaji pokoknya di kepolisian. Kemudian ia juga mendapatkan tambahan 2% gaji pokok dalam bentuk tunjangan anak. Lalu untuk tunjangan lauk pauk yang diterima Aibda Ruli telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 sebesar Rp60.000 per hari. Namun aturan ini mulai berlaku pada 2024 mendatang. Aibda Ruli juga berhak menerima tunjangan kinerja yang masih mengacu pada peraturan Presiden nomor 103 tahun 2018. Khusus untuk perwira polisi berpangkat Aibda seperti Ruli biasanya berada di level kelas jabatan 7 sehingga mendapatkan tunjangan kinerja per bulan sebesar 2,9 juta. Berdasarkan asumsi tersebut, Aibda Ruli memiliki penghasilan kisar 5,3 hingga 6,8 setiap bulannya sudah termasuk tunjangan.